Halo guys, balik lagi di channel Arif Anggara 19. Oke, di video kali ini channel Arif Anggara 19 akan ngasih trik ya guys ya. Oke, di sini gue udah gacha nih. Ah, ilah, nggak dapet-dapet. Semoga di sini kesempatan sekali ini gacha, semoga bisa dapet ya. Oke, batal 1, batal 2. Mari kita akan coba 100 koin, gaskan. Hijau dong, hijau dong. Oh, dapat main event, dapat main event. Hei, ngeri, ngeri sedap, termantap, mantap, guys. Semoga tuan muda atau Griezmann yang bisa nyampe 100 dua-duanya, guys. Yuk, 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 putih, putih, putih. Oh, ulalalala, ya ampun, 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 ya ampun. Vinicius. Oh, 100. Geningan, geningan, geningan. Aduh. Tuan muda Vinicius Juniors. Anjas, kelas, ngeri, ngeri, sedap, termantap, mantap, guys. Kalian bisa pakai trik yang gue pakai tadi di awal ya. Dapat tuan muda dengan max sampai 100. Oke guys, nah setelah tadi mendapatkan pemainnya, mari kita akan racik pemainnya ya. Kira-kira racikan terbaik untuk pemain yang dua orang ini nih, tuan muda dan juga Antoine Griezmann ya. Kira-kira berapa sih gitu kan. Oke, sekarang kita akan ambil dulu ganti Lewan. Satunya lagi kita akan ganti dulu si Gabjes nih. Ganti sama Griezmann sampai 100 juga nih bos. Oke, kita akan racik dulu tuan muda. Oke, yuk langsung latihan level aja tuan muda. Kita naikkan nih, berapa puluh ribu dia menghabiskan program pelatihan ya. Oke, kita pakai dulu yang seribuan nih. Nice. Oke, kurang 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 kurang. Enggak. Nah, ini dapat guys. Dapat. Kita perhatiin jauh, 81.000. Oke guys, langsung lanjutkan aja. Nice, dapat full level ya. Sekarang kita akan coba racik dia guys. Oke, kita lihat dulu. Alokasikan otomatis. Ini 44-12-88. Di maxnya 97. Ini adalah statistiknya. Kontrol bola 93, dribblenya 96, dribble akurat 90, penyelesaian pun dapat 79 ya, langkungnya pun dapat. Kecepatan akselerasi nggak usah ditanya, kekuatan tendangan pun lumayan, keseimbangan serta stamina pun, aduh gacor nih guys ya. Guys, setelah gue cek ternyata ini adalah statistik atau pembagian poin kemajuan paling terbaik ya, 44-12-88. Langsung lanjutkan aja ya. Kita akan lihat nanti rating atau statistik setelah boostingannya dapat. Kita ubah dulu formasinya jadi 4-3-3 dulu biar dapat. Nah, turunin langsung. Wedeh, 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 wedeh. Nyampe 100 langsung, guys. Ini adalah hasil boostingannya. Rating keseluruhan jadi 100. Kontrol bola 95, dribblenya 98, guys. Dribble akurat 92, umpannya umur rendah ya. Dapat juga finishing jadi 80-an. Zona aman ya, lengkung pun boleh. Terus juga speednya 95, akselerasi 95 juga, kekuatan tendangan makin kencang, stamina makin awet juga ya. Oke, nice, 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 nice. Dia punya sentuhan ganda, kontrol telapak, dan juga umpan terobosan juga. Wah, skillful pokoknya. Oke, itu untuk racikan si tuan muda Vinicius Junior. Ayo dong. Hey, konampret, kamu jangan kopet. 4 kali, kelima kalinya baru kita gacha guys ya. Batal 4 kali nih. Batal 4 kali, kelimanya langsung gacha. Oh, dapat main event. Semoga Antoine Griezmann yang didapatkan. Kita lihat ya, karena tuan muda gue udah dapat full bintang pastinya ya. Kita lihat saudara-saudara pemirsa channel Arif Anggara 19, dimanapun Anda berada, dapat Antoine Griezmann dengan max rating nyampe 100. Tus, 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 tus. Memang mantap. Termantap, mantap, anjay. Walaupun epicnya belum dapet. Konampret, kamu jangan kopet. Sekarang kita akan coba racik si Antoine Griezmann yang nyampe 100 juga nih guys. Oke, kita tambahin pakai 4000-an. Langsung pakai 1000-an. Belum dapet maxnya. Nah, udah dapet guys. Oke, 91.000. Waduh, boros banget. Aku udah naik levelnya, langsung kita bagi-bagi poin kemajuannya guys. Tindakan dulu alokasikan otomatis, kita lihat 84-12-88 juga. Sama racikannya seperti tuan muda ya. Oke, gua akan cek dulu. Dan ini udah paling terbaik ternyata ya, untuk bisa membantu dia max nyampe 100 juga guys. Oke, okay. Oke, okay, ini adalah kontrol bolanya 95 ya. Ini sebelum di boosting.
Dribble akuratnya bagus juga, umpan-umpan punya, penyelesaian lengkungnya, eksekusi bola mati dapat, bertahan pun punya dia. Kecepatan lumayan 78, nanti di boosting boleh jadi bisa nyampe 80 ya. Oke, keseimbangan lumayan, stamina pun awet. Oke, langsung konfirmasi. Yap, dapat guys, dan nyampe 100 juga. Widih, bisa jadi CF. Kalau ROF boleh juga, LWF pun boleh juga ya. Wih, paket lengkap dia posisinya ya, bisa di mana-mana. Nih, kalian bisa lihat ya. CF, SS, LWF, RWF, serta jadi AMF, gaya bermain pemburu celah. Ini adalah statistik boostingannya. Kontra bola, dribble, kemudian yang akuratnya nyampe 90-an ke atas ya, penyelesaian lagi 88. Kemudian juga lengkungnya pun jadi 88. Nah, kecepatan kan naik nih, jadi 78. Jadi 80, jadi zona aman ya, aman lah. Kemudian juga akselerasi bagus juga, kekuatan tendangan, keseimbangan pun naik jadi 80. Oke, mantap. Itu guys, untuk racikan dari Griezmann ya, dan juga tuan muda Vinicius Juniors. Oke, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.